Okey, kita perlukan lagi pinggan okay. Dekat dewan sana dan juga dewan sebelah. Okay. Dewan sana kita perlukan 20 pinggan. Dewan sebelah tambah sikitlah daripada tadi. Okey. Kejap. Berapa? Berapa apa pinggan? Yang sebenarnya. Kat sini 20. Yang kat sini 5. Tadi 5 kan tambah. Berapa? Okey. Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 bersama saya Syafiqah Farahin atau panggil je Kak Syafiqah. Dan rakan-rakan semua, hari ini kan mata pelajaran kita ialah numerasi. Bersama siapa? Siapakah guru kita? Sebelum kita perkenalkan beliau, jom kita saksikan terlebih dahulu profilnya. Hari ini kita diturut serta oleh jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Syamila Nair Chandran daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Syamila kerana berada bersama kami. Okey, baiklah. Juga dalam studio ada Cikgu Haziq yang kita saksikan profil beliau sebentar tadi. Dan Cikgu Haziq, tentulah dengan kelas kita pada hari ini, kita ada rakan-rakan kita juga, ya Cikgu? Betul. Jom kita panggil mereka di skrin belakang saya. Hai adik-adik semua. Wah, Cikgu Haziq, boleh tak perkenalkan mereka? Okey, kita mulakan daripada murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Maluri. Kita ada adik Arisa. Arisa. Okey. Hai Arisa. Hai. Okey, seterusnya kita ada daripada sekolah yang sama, kita ada adik Izara. Izara. Okey. Hai Izara. Okey, cikgu. Seterusnya daripada Sekolah Kebangsaan Jenjarum, kita ada adik Tasnim. Hai Tasnim. Hai. Cikgu yang terakhir. Dan juga satu-satunya murid lelaki iaitu adik Alif Haziq. Wah, kumpulan kita. Hai adik Alif. Hai. Okey cikgu. Okey, jadi bagi mata pelajaran numerasi cikgu kan, bila kita sebut tentang tambah dan tolak ni, kita mungkin ramai yang dah mendengar kan antara rakan-rakan kita, tetapi hari ini kita belajar tentang operasi bergabung ya cikgu. Ya. Macam mana tu? Okey, operasi bergabung. Jadi sebelum tu saya nak bagi salam sikit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar adik-adik? Ibu-ibu ayah dan juga rakan-rakan guru yang menonton rancangan kita hari ini. Jadi saya harap semuanya dapat kekal sampai ke akhir rancangan. Kerana di sini ada perkongsian yang merupakan nilai tambah dan juga pencahaman idea untuk kita pembelajaran matematik yang lebih bermakna. Jadi kita tadi masa keringkan pinggan tu, kita sebenarnya telah melakukan operasi bergabung tambah dan tolak secara tak sedar dalam kehidupan kita. Oh ya ke cikgu? Jadi apa yang kita cuba hari ini, kita akan buat operasi bergabung seperti di dalam DSKP murid-murid tahun 3, 2.5.1 menyelesaikan penyelesaian operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak dalam lingkungan 10,000. Okey. Jadi, kita bila kita nak buat operasi bergabung ni, kita akan tulis. Cikgu akan tulis dulu soalannya. 56 tambah 12. Soalan di depannya, cikgu. Tolak 27. Yang biasanya kita akan kira dari kiri ke kanan. Tapi, apa jadi kalau kita kira dari kanan ke kiri? Adakah dapat jawapan yang sama?
ataupun yang berlainan. Jadi mungkin Kak Fika boleh tolong saya. Okey. Kak Fika buat jalan kerja dari kanan ke kiri. Okey. Tapi saya buat yang kita dah biasa belajar, kiri ke kanan. Adakah dapat jawapan yang sama? Okey, cikgu. Kita tengok. Mari kita. Adakah dapat jawapan yang sama? Pada masa yang sama ya cikgu. Kita nak minta murid-murid kita buat sekali ya. Okey, buat sekali Tolong nanti kita akan tengok. Sebab yang belajar dalam bilik darjah, kiri ke kanan. Okey. Apa jadi kalau kita kanan ke kiri? Okey cikgu. Okay. Saya dah siap cikgu. Boleh kita tunjukkan? Ini dia. Okey. Ini yang berlaku bila kita buat operasi dari kiri ke kanan. Okey, kita tambah dulu dan tolak ikut turutan nombor. Dan tengok Kak Fika. Kak Fika kita dia buat terbalik pula. Nampak tak ada perbezaan jawapan kat situ. Okey. Jadi kita kena kira dari kiri ke kanan. Baru jawapan kita betul. Macam mana adik-adik di dalam Google Meet? Boleh tak tunjukkan jawapan adik-adik? Adakah sama macam cikgu punya jawapan jalan atau kerja? Kak Syafika punya. Jadi okey, kita dah nampak tadi adik Arisa. Okey, adik Alif. Okay. Adik Tasnim dan juga adik Izara. Adik Tasnim di mana tu jawapannya? Tenang. Okey. Tak apa. Rasanya semuanya ikut macam saya lah. Sebab kita memang belajar dari kanan ke kiri. Cuma nasihat kepada semua. Jangan buat macam ni. Jadi kita kena ikut turutan supaya jawapan kita betul. Kalau nampak tu semua dah ada dah. Jadi Jadi bagaimana cikgu mahu memberikan ganjaran? Cikgu nak bagi ganjaran. Yang pertama ni cikgu bagi satu bintang dululah boleh? Wah, satu bintang. Semua orang dapat satu bintang. Terbaik. Okey cikgu, seterusnya. Seterusnya. Sekarang ni kita dah ikut turutan dari kiri ke kanan. Apa berlaku kalau lepas kita ikut turutan, kita buat tolak dulu atau tambah dulu? Okey, kita ada soalan yang baru. Okey, jap cikgu tulis. Okey. Cikgu tulis, kali ini kita buat masih lagi dari kiri ke kanan. Cuma bezanya tambah dulu atau tolak dulu. Soalannya 324 tambah 95 tolak 106. Okey. Kak Fika akan buat tolak dulu. Tolak dulu. Baru tambah. Okey. Okey, dan cikgu akan buat tambah dulu baru tolak. Baiklah cikgu. Okey, Kak Syafika buat tambah dulu. Murid-murid kita sambil-sambil tu. Jangan tengok je, kita sama-sama mengira ya. Boleh sama-sama mengira di rumah Apalagi di dalam Google Meet kita ni. Kita sama-sama boleh cuba mengira. Okey cikgu. Okey, kita akan lihat. Kak Syafika dah siap cikgu. Kita cuba tukar. Alright. Ini dia cikgu, betul ke? Okey, Kak Fika dia tolak dulu, baru tambah. Cikgu punya tambah dulu, baru tolak. Weh, cikgu. Macam sama je jawapan dia. Macam sama. Cuba tengok adik-adik dalam Google Meet. Sama tak dapat jawapan macam cikgu? Dapat tak jawapan yang sama tu? Nampak tak? Nampak tak? Apa yang cikgu cuba bawakan hari ini? Walaupun kita buat tambah dulu atau tolak dulu, kalau kita ikut turutannya, kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi kan cikgu, maksudnya kat sini dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, jadilah bolehlah ya. Tapi kita kena ikut turutan kiri ke kanan, tambah dulu atau tolak dulu, sama jawapan. Ya cikgu, betul juga tu. Jadi bagi murid kita di dalam Google Meet, bagaimana cikgu mahu memberi sedikit ganjaran ke? Kali ini sebabkan mereka dan semakin bagus, cikgu naik sikit dua bintang. Semua orang dapat dua bintang. Jadi dapatlah tiga bintang. Tambah tiga bintang. Dua dengan satu. Betul. Baiklah cikgu, terima kasih rakan-rakan kerana berusaha sama-sama dengan Kak Syafika. Baiklah cikgu, kita ada banyak lagi nak mengira selepas ni. Tapi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
Sidik TV KPM. Hai rakan-rakan semua, selamat kembali ke kelas Sidik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran numerasi bersama Cikgu Hazi. Dan Cikgu, kan bila kita membuat pengiraan melibatkan tambah dan tolak, kadang-kadang kita menggunakan cara pengiraan tu kadang-kadang ada dua angka, lebih daripada satu angka. Jadi bagaimana kalau macam tu Cikgu? Okey. Yang pertama, jangan takut dengan angka. Takut sikitlah Cikgu. Jangan takut. Dan yang kedua, kita gunakan balik apa kita belajar. Okey. Macam sebelum ni kita belajar tentang mengumpul semula, tanpa mengumpul semula. Dan kita pun telah belajar tambah dan tolak. Dan apa-apa yang kita belajar sebelum ni, kita gunakan sekarang dalam operasi bergabung. Okey. Jadi, tadi soalan macam senang kan? Ya. Tak ada nak pinjam-pinjam, tak ada nak bawa sebelah. Kerana apa-apa yang cikgu saya cakap tadi tu, pinjam ke, bawa sebelah ke, itu lebih kepada mengumpul semula. Jadi, nak kita cuba satu soalan ke? Nak, cikgu. Okay. Saya nak. Jadi, adik-adik di dalam Google Meet, mari kita bersedia. Okay. Kita ke soalan 807. Dah ada dah. Cikgu dah tulis tadi. Okey. 807 tolak 104 tambah 69. Okey. Dan cikgu sertakan ada anak panah kat sini. Panduan kita mengira maksud dari kiri ke kanan. Jadi boleh terus buat. Okay. Dan sambil-sambil kita adik-adik kita buat dalam Google Meet ni, mari kita nak cerita sedikit kenapa ada dua cara berbeza pengiraan. Ada macam tegak. Betul? Ada yang macam melintang. Tadi tu kan. Sebelah-sebelah cikgu. Sebelah-sebelah. Kenapa tu cikgu? Dah siap belum? Saya. Alamak cikgu, saya pula yang tak siap kan? Okey cikgu, sambil tu saya buat ya. Kenapa tu cikgu? Okey. Kenapa? Sebab kita nak meraikan kepelbagaian. Jadi bila kita ada berbilang cara ataupun jalan kira yang berbeza-beza, sebenarnya kita telah membawa murid-murid kita ke arah tahap penguasaan yang berikutnya. Di mana mereka berpeluang ataupun berupaya menghasilkan penyelesaian yang berbeza ataupun yang lain. Jadi kedua-dua cara ini tak salah tak ya cikgu. Tak salah. Jadi kita ikut keselesaan dan mungkin dia nak boleh variasi kan? Variasi. Ya. Baiklah cikgu. Jadi kita siapkan kita punya penyelesaian kita ni. Macam mana adik-adik di dalam Google Meet dah siap ke? Dapat tak jawapan yang sama? Adakah tengok tu ada berbilang cara. Sebab kita ada setakat ni dua lah. Ada dua cara iaitu kira sekaligus dan juga bilang satu-satulah. Jadi kat sini semua adik-adik kita dapat jawapan yang sama. Wah. Dan apabila kita inilah kata tadi mengumpul semula. Ada tambah ni. Nampak ni? Ya cikgu. Nampak ada. Tak ada simbol tambah kat atas tu? Tambah satu. Jadi adik-adik bila kita buat bentuk lazim, jangan lupa untuk membawa nilai satu ni dengan buat tambah satu. Nampak tak? Yang kat situ jelas sikit. Ya cikgu. Ini jelas sikit. Tunjukkan. Cikgu, tunjukkan. Betul? Yang ini. Itu nama mengumpul semula. Satu. Cikgu, kadang-kadang murid dia tak tulis pun kan. Dia ingat jalan kepala. Bahaya kan bahaya, cikgu? Takut betul. Lupa. Tengok adik-adik kita ni kan dalam Google Meet semuanya buat macam apa cikgu cakap tadi. Cemerlang. Dan dapat jawapan sama dengan cikgu. Ya. Dapat ke ganjaran mereka? Mestilah. Kali ni kita bagi dua bintang lagi. Dua bintang. Hebat, tahniah semua. Dapat jawapan yang sama dengan cikgu. Okey. Jadi, boleh kita teruskan lagi tak? Silakan cikgu. Okey, adik-adik di dalam Google Meet, kita ada soalan yang baru. Okey. Adik-adik semua okey ke tu? Kertas dah penuh kan? Kalau kertas dah penuh, boleh ganti kertas lain. Kita buat pengiraan semula selepas ini. Ya. Adik-adik di rumah pun sama boleh sama-sama buat pengiraan kita. Okey. Cikgu akan tulis dan soalannya 1074. Wah, angka yang besar. Tolak 398 tambah 52. Jadi kali ini kita akan minta adik-adik kita lah, mungkin adik yang lelaki tu, adik Alif tu, ya. Untuk tunjukkan jawapan.
Okey. Jadi adik Alif, sementara adik Alif buat, Kak Syafiqah pun nak buat sekali. Yang lain pun buat juga, tapi kejap lagi kita minta Alif tunjukkan jawapan dulu, boleh? Okey. Okey, kita buat. Alright. Cikgu, saya nak gunakan kaedah kita pecahkan kepada dua. Cikgu pula? Cikgu nak buat yang sekaligus itulah. Sekaligus juga. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, dah sediakah adik Alif tunjukkan jawapan? Ya. Adik Alif. Dah. Okey. Ataupun kalau, dia memerlukan kalau adik Alif belum masa? Kita minta kawan satu sekolah dia pula. Tasnim, adik Tasnim dah siap ke? Boleh tolong adik Alif tunjukkan jawapan? Okey. Sebab ini dia kumpul semula, jadi dia perlukan masa lah. Betul, saya percaya. Mungkin kalau ada rakan-rakan yang dah bersedia, boleh angkat tangan. Kalau belum lagi, tak apa. Boleh. Ramai yang dah sedia sebenarnya, cikgu. Okay. Jadi kebetulan Tasnim pun dah siap. Kita silakan Tasnim tunjukkan jalan kerja. Okey, silakan. Okey, 728. Jom kita tengok kita punya jalan kira pula. Kita bandingkan sama ke tak tu, cikgu? Sama ke tak. Nampak? Okey. Dengan adik Tasnim, sama. Wow. Tanya. Okey, syabas adik Tasnim. Okey. Dan okey, macam mana dengan adik Alif? Alif pun dah bersedia dengan jawapannya. Okey. Jadi kat sini kita bukan sekadar tengok jawapan, kita tengok jalan kerja. Jalan kerja. Tengok tu, mereka menggunakan kaedah mengumpul semula. Ada potong-potong, pinjam dan sebagainya. Betul, cikgu. Dan kemarin masa menolak sangat penting dalam operasi bergabung ni lah. Jadi bila kita tak dapat buat yang betul, jawapan mesti salah. Okey. Jadi sebab dia libatkan dua operasi. Sebab itulah pentingnya kita belajar yang sebelum-sebelum ni. Okey, cikgu, bagi Tasnim yang telah menunjukkan jalan kerja dan juga jawapan ni, cikgu nak berapa bagi berapa markah di situ? 3 bintang. Wah, 3 bintang. Tahniah. 3 bintang hebat. Okey. Cikgu, ada soalan lagi ke ni? Ada. Tapi kali ini kita tujukan kepada murid-murid dari sekolah Taman Maluri. Okey. Okey, saya minta mereka bersedia untuk soalan yang berikutnya. Okey. Okey, cikgu akan tukarkan soalan. Okey, yang lain-lain pun boleh juga mengira, terutama di rumah. Cikgu, soalan seterusnya, adakah ia menggunakan angka yang lebih besar? Mungkin. Sebab lingkungan 10,000. Belum lagi 10,000. Tapi Cikgu Aziz sebutkan tadi, jangan takut kalau tengok angka yang besar. Kena berani buat. Kalau dah tahu caranya, mesti jadi mudah. Betul. Tambah. Adik, siapa tadi? Izara ke Arisa cikgu yang nak menjawab soalannya? Boleh siapa kalau dah siap? Antara Arisa dan Izara. Boleh terus kira ya? Okey. Jom kita sama-sama. Kita pun boleh tolong kira sekali juga. Okey. 4,023 tolak 1,784 tambah 5,3. Okey. Hati-hati ya bila kita pinjam tu. Okay. Banyak ni. Pastikan kita buat yang betul lah. Kalau tak, jawapan kita salah. Cikgu, kalau menulis angka tu kan, menulis angka tu dia perlulah dalam ruangan yang sama ya. Dia takut tersilap ruangan tu nanti tambah yang nombor lain. Okey, sebab itulah di sekolah, di dalam bilik darjah, cikgu-cikgu melatih kita menggunakan buku kotak-kotak. Ingat lagi tak? Yalah cikgu, saya dah lama tinggalkan sekolah. Buku tulis kotak-kotak tu sangat-sangat membantu termasuk kita menulis bentuk lazim. Betul. Jadi bila kita ikut tempat-tempat dia, memang kita akan dapat jawapan. Okey, cikgu. Dah sedia ke? Dah, cikgu. Okey, antara adik Izara dengan Arisa. Okey. Siapa nak tunjuk dulu jawapan? Syafiqah dah siap ni, nak tak sabar nak tunjuk ni. Okey, tunjuk. 2,775. Yang ni nampak tak, mereka menggunakan pendekatan yang berbeza tapi dapat jawapan yang sama. Okey. Dengan cikgu dan juga Kak Fika. Samalah kita. Alamak. Ni jawapan tadi, cikgu. Okey, tanya untuk adik kita berdua ni. Adik Arisan dan juga Izara ni. Syabas, tanya. Okey, kat sini cikgu nak huraikan. Kat sini betapa pentingnya kita punya konsep
mengupas semula ataupun kita macam bahasa yang mudah pinjam-pinjam nilah eh. Kita pinjam dari empat ni. Nampak tak? Setiap nombor ni menghasilkan nombor yang berbeza dan inilah hasilnya. Okey. Jadi tanya kepada adik Izara dan Arisa. Ya. Sama juga kita jawapan? Ya, sama. Dan yang ni yang paling penting cikgu, markah mereka. Markah mereka. Tiga bintang juga. Tiga bintang juga. Okey, baiklah. Tahniah semua. Tahniah semua. Mungkin selepas ni adik-adik boleh mencuba lagi ya, adik. Kita akan berehat sebentar ya, cikgu. Betul, betul, betul. Dan kembali selepas ini di slot tahap 1 di Didik TV KPM. TV KPM. Kembalinya rakan-rakan semua ke rancangan Didik TV KPM dan hari ini bagi slot tahap 1 kita belajar numerasi dan tajuk kita ialah operasi bergabung tambah dan tolak bersama Cikgu Haziq. Cikgu, segmen kali ini kita akan membuat sedikit penggulungan. Yeah. Adakah betul? Betul, betul, betul. Okey, kita akan buat rumusan apa yang kita dah buat sepanjang siaran daripada awal sampai akhir. Okey. Okey. Yang pertama, apa yang kita boleh dapat iaitu pengiraan mesti dari kiri ke kanan. Sebab kita nampak tadi, bila kanan ke kiri, jawapannya salah. Yeah. Okey. Jadi, kalau kita ikut turutan, jadi kita kalau buat tambah ke tolak dulu ke, okey, tambah atau tolak dulu, kita akan dapat jawapan yang sama. Itu yang pertama. Seterusnya, yang kedua, kepelbagaian jalan kira. Nampak ni? Ada yang kira terus dan juga kira satu-satu. Tak ada masalah. Okey, kerana ini boleh membuka jalan kepada anak-anak kita mencapai tahap penguasaan yang berikutnya. Okay. Dan mungkin akhir sekali boleh? Ya, cikgu, silakan. Nampak tak kita pentingnya kita belajar pengumpulan semula ni? Nampak ni kita pinjam-pinjam untuk tolak dan juga kita bawa ke sebelah untuk tambah ni sangat penting sebab inilah kita punya asas operasi bergabung kita. Sekiranya betul konsep kita, betul jalan kira kita, betullah jawapan kita. Jadi itu tiga perkara rumusan yang saya nak semua orang dapat sesuatu daripada perkongsian kita pada hari ini. Jadi rakan-rakan guru terutamanya di dalam kelas boleh fikirkan idea ataupun pendekatan PDP yang lebih baik daripada yang kita kongsikan pada hari ini supaya dapat manfaat kepada anak-anak murid kita. Okey, baiklah Cikgu Haziq dan Cikgu. Ya. Sebenarnya bila Cikgu sebutkan perkara pertama tadi, kita kena menulis dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Ya. Ada tak cara senang kita nak ingat kiri ke kanan, kanan ke kiri macam mana tu? Sebab kita menulis dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Jadi kat situ kita kena ingat. Sebab kadang-kadang murid-murid kita ni cara pemikirannya mereka berbeza. Betul. Tapi kita kena pandu mereka ikut cara yang betul. Betulkan yang biasa. Ya. Biasakan yang betul. Betul. Cikgu, baiklah. Memandangkan murid-murid kita telah membuat perkiraan dan memberikan jawapan mereka, bagaimana cikgu nak mentaksir keseluruhan persembahan mereka pada hari ini? Okey, kita mentaksir dan juga memberi ganjaran berdasarkan usaha mereka tadi. Kesemua keempat-empat adik-adik kita menunjukkan usaha yang baik di mana mereka masing-masing menunjukkan jalan kira. Walaupun ada berbeza tapi jawapan yang sama dan betul. Betul. Jadi rasanya semua tadi 8 bintang kot semua orang dapat. 8 bintang. Hebat tu. Tahniah semua. Tahniah semua. Syabas. Syabas. Bagi temukan sedikit. Wah, tersenyum lebar mereka. Okey cikgu, bila kita sebut tentang pentaksiran dah sebut, tapi kan bagi mereka yang mahu mendapatkan bahan ulang kaji, yang sedang menonton ni, di manakah mereka boleh mengakses? Okey, seperti biasa, kita boleh akses semua bahan-bahan ini di portal The 5. Okey. Dapatkan bahan-bahan
dalam foto tersebut. Baiklah, ya, baik. Terima kasih Cikgu Haziq kerana sama-sama berkongsi ilmu dan cara-cara untuk mengingat, cara pengingatan yang betul. Jadi pastikan anda ingat perkara tersebut ya, dapat buat ulang kaji dengan cara yang betul. Terima kasih tidak lupa juga kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Syamila. Terima kasih Cikgu dan terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton. Sehingga kita berjumpa lagi. Tapi kan Cikgu Haziq, ada sedikit soalan ni cikgu nak saya buat. Ya. Kita biasa buat soalan selesaikan. Ya. Tapi kali ini untuk Kak Fika kita, kita biarkan tempat kosong ke ada cikgu? Ada tempat tak berisi. Alamak. Apa nombor yang nak kena cari? Okey. Kejap lagi Kak Fika kita akan selesaikan. Rakan-rakan, jom kita sama-sama buat ya. Sila. Kita berjumpa lagi. Bye bye. Okey, terima kasih semua. Okey cikgu. Alright, saya cuba. Kosong, dua, tiga. Kita gunakan tadi kita belajar kan bentuk lazim dua, semua. Tujuh, tujuh, lima. Okey. So ini tak boleh. Kena tiga. Lepas tu sembilan. Sebelas. Sebelas. Lepas tu tiga belas. Lapan. Lepas tu empat. Dua, satu. Ini tambah pula. Lepas tu dua, empat, lapan. Tambah lima, tiga, enam. Okey. Empat, satu, lapan, tujuh, satu. Cikgu, betul ke? Ya ke? Cuba kita uji balik. Dapat tak? Kena tambah dulu ya cikgu. Ya, mungkin kena kalau tolak. Kita tambah dulu, baru kita tolak. Okey. Tolak kat sini. Ya. Cikgu saya salah. Tak apa. Kat sini. Tak apa, nanti kita cuba lagi. Okey. Dah siap ke? Tak tahulah saya buat.